Ramai di antara kita ni yang suka pergi berjalan, betul? Pergi dekat resort, duduk dekat chalet, duduk dekat hotel. Tapi ceritanya kenapa? Kenapa kita suka berjalan? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back. Saya Muhammad Sharma Bicidis, rakan motivator. Ada hari ini berada di Bayu Beach Penarik Resort atau Bayu Penarik Beach Resort. Betul ah. Bayu Penarik Beach Resort. Okey. Di Penarik, cantik tempatnya, dan kalau tengok ini kali yang kedua belum berada kat sini. Dan sekarang ni pada sekarang ni pukul hampir pukul 6. Suasana memang nyaman sangat dengan laut yang menghempas pantai, kan? Nyaman sangat suasana dengan nampak ni pokok-pokok ditiup oleh angin. Ya Allahu Akbar, hebat sangat. Dan tempat ni luas, sangat Abdul suka. Dan bilik, dia ada bilik juga. Okey, akan Abdul tunjukkan lepas seperti ni. Biliknya ada 4 bilik. Okey, tapi ceritanya kenapa? Kenapa Abdul kongsikan yang ni? Ceritanya lah ada, Abdul kongsikan tentang soal hijrah. Hijrah apa? Hijrah hati kita. Kenapa kita suka berjalan? Kita nak tengok benda yang baru. Kenapa kita suka berjalan? Kita nak ambil angin yang baru. Kenapa kita suka berjalan? Kita nak clearkan yang kusut. Betul-betul? Sebab itu bila cakap tentang perkara yang ini, yang apa yang paling penting sekali adalah perpindahan hati itu sendiri. Bukan soal cinta. Okey, bukan soal cinta kepada seseorang yang lain. Tidak. Tapi ini soal perpindahan hati. Bagaimana kita mahu mentarbiahkan hati dengan sebaik-baik mungkin. Dengan cara kita melihat, dengan cara kita mendengar, dengan cara kita menggerakkan hati kita. Sebab itu kita katakan bahawa seseorang itu akan jadi lebih baik bila mana dia dapat keluar. Okey, dapat keluar daripada suasana yang kusut, dapat keluar daripada suasana yang keliru, dapat keluar daripada suasana yang menghimpit perasaan jiwa dia hingga menyebabkan dia tak dapat perform. Bila dia dapat keluar saja, maka dia akan perform dengan sebaik-baik mungkin. Dia akan jadi orang yang baru. Kali itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya belum kongsikan cerita tentang Hijrah Hati. Ini buku kami, buku Hijrah Hati yang diselaraskan oleh Ustaz Syahrul Zaman Karunisa. Dan dalam buku ni, Ya Allahu Akbar, buku ni terbitan Bondeno Resources. Nampak? Bondeno Resources, dan kami terbitkan sendiri. Ini adalah penulis-penulis Hijrah Hati. Nampak? Barisan penulisnya, okay. Nampak belum kat sini? Ha, nampak? Muhammad Syahriman Cikdis, Jalan Terus, muka surat 22, Jalan Terus. Okey. Dan ada 40 orang penulis kat sini, nampak? 40 orang penulis. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Surah An-Nisa ayat 100, nampak? Bagaimana hijrah itu membangkitkan rasa. Tapi soalnya yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak trigger hijrah itu sendiri. Ramai orang terperangkap dalam keadaan yang sama, dalam gelanggang yang sama, hingga dia tidak mampu untuk hijrah. So bagaimana kita untuk hijrah? Trigger ada dua kaedah. Dua kaedah saja. Yang pertama, daripada luar ke dalam. Ada superman melompat. Daripada luar ke dalam, dalam hati kita, ataupun daripada dalam kita sendiri. Inside out, okay? Inside out ataupun outside in. Ada dua kaedah. External ataupun internal. Ceritanya bagaimana? Ceritanya kadang-kadang kita ni tak mendapat motivasi luaran. Dan kadang-kadang kesedaran tu, walaupun orang bercerita macam mana sekali, kita pergi dengar ceramah, kita pergi kursus motivasi, kita pergi team building dan sebagainya. Tetapi selagi mana hati ini tidak terdetik untuk berubah, maka dia tidak akan berubah. Begitu juga dengan buku. Okay. Tapi yang boleh Abdul ceritakan adalah dalam buku Hijrah Hati ini, ianya menceritakan tentang pengalaman sebenar. Bayangkan begini. Bayangkan bila kita membaca satu pengalaman orang lain itu, dan pengalaman itu adalah pengalaman yang menjentik rasa, menjentik emosi, menjentik keinginan kita bahawa aku pernah berada pada keadaan yang sama. Aku pernah berada pada keadaan yang situasi kesulitan yang sama. Aku pernah berada dalam keadaan yang aku tidak mampu untuk menghijrahkan hati aku, menghijrahkan minda dan jiwaku. Aku pernah berada dalam keadaan ini. Dan yang bagusnya adalah dalam buku ini diceritakan bagaimana si penulis keluar daripada hijrah. Ini pengalaman yang priceless. Exactly. Dan bayangkan pula bila kita buat benda yang sama. Sebab formulanya dah ada. Formula untuk keluar daripada kesulitan, formula untuk kita hijrah hati itu dah ada dalam buku yang ini.
menceritakan pengalaman penulis itu sendiri. Dan bila kita keluar saja, maka kita akan rasakan, ya Allahu Akbar, terima kasih ya Allah kerana menghadirkan buku Hijrah Hati ini hingga menyebabkan aku mampu untuk ubah dek kerana perkongsian pengalaman para penulis yang ada dalam buku Hijrah Hati ini. Boleh-boleh? Dah belum salah seorang penulisnya. Okay? Dan memang duk dengar-dengar cerita ni memang nak promote buku sebenarnya. Boleh-boleh? So, sebab itu bila kita cakap tentang buku Hijrah Hati ini, daripada perkataan yang cantik ini, ini juga satu hijrah. Dan aku nak share sikit senario yang ada dekat sini. Okey. Boleh juga lawati YouTube Oblong untuk lebih detail keadaan yang dekat sini. Dan ini juga satu cinta. Cinta sentiasa menang. Okey, biar boleh share sikit ya. Senario yang ada dekat sini ini Bayu Penarik Beach Resort. So, ini challenge-nya. Kawasan yang luas, mudah untuk parking, mudah untuk anak main-main. Okey. Nampak rumah ni? Okey, ini rumah yang belum suka sebab dalam rumah ni sendiri. Okey, dalam rumah ni sendiri dia ada biliknya, wifi memang laju, anak-anak mesti suka punya wifi laju. Dan belum suka rumah ni, antaranya dia ada ruang yang lapang untuk kita solat jemaah, ruang tamu yang besar untuk anak-anak tengok TV so dia tak mengganggu kita. Biliknya diasingkan. Dan bila kita berada kat sini, kita seolah macam berada dekat rumah sendiri. Yang paling best kan dia adalah bau kayunya tu. Tu abang suka. Bau kayunya tu, tu bila kita berjalan tu bunyi derap-derap kayu tu. Dan bila kita pegang kayu tu, nampak dia punya, nampak kan? Dia punya keindahan lorekan-lorekan yang ada. Ya Allah Akbar, memang seronok sangat. Dan selain daripada tu, kalau kita tengok sini, nampak kat bawah tu ada kolam kan? Cuma kolam ni sedang dalam pembinaan, belum siap lagi. So, mungkin tahun depan insyaAllah akan siap lah ni. Ini dia tertangguh kerana suasana pandemik COVID sekarang ni. Dan ada juga tempat makan. Nampak tempat makan tu? Wah, ini memang kalau satu family duduk makan kat sini memang best sangat sebab waktu belum datang dulu, ini yang belum buat. Tim kami. Barbecue. So, kita masak kat sini, nampak kan? Okay. Kita masak dekat sini, kita hidang kat sini, kita makan dekat belah sana. Wah, memang terbaik. Lampu ada dengan bunyi lautnya lagi. Okey, cuma nak kena pasang buat nyamuk, bakar sabut supaya asap tu apa boleh menghalau nyamuk-nyamuk sikit kan. Okey, tempatnya. Dan bila dah kepenatan makan dekat sini, so kita pun keluar, zas keluar ke pantai, private beach. Okay, orang lain tak masuk belah sini. Ini private beach. Suasana yang ada memang cukup-cukup menarik. Okay. Sebab tu kali kedua belum ke sini. Dan insyaAllah akan datang kali ketiga dan seterusnya. Sebab tempat ni tempat yang bagus untuk rehat, untuk menulis. Dan yang paling best sekali untuk kita bawa family. Okay, dekat sini. So ingat, hijrah hati. Okay, kenapa kita berjalan, kenapa kita keluar daripada suasana yang ada, sebab kita nak menghijrahkan hati kita. Dan kadang-kadang kita terperangkap dalam gelanggang yang sama, yang kita tak mampu untuk berhijrah. So antara elemen yang paling baik adalah elemen luaran, eksternal, ke dalam, motivasi dari luaran, dan juga motivasi dalaman. Untuk motivasi dalaman, saya belum suka untuk baca buku. Antara buku yang belum sarankan adalah buku Hijrah Hati, yang akan menunjukkan kepada kita semua tentang bagaimana apa yang dibuat oleh setiap penulis untuk mengatasinya. Dan belum baca kasket. Okay. Semakin jauh kau berjalan, semakin nampak Tuhan. Ramai orang tak nampak Tuhan. Kenapa? Sebab dia tidak melihat apa yang berlaku di sekelilingnya. Okay. Subhanallah, ini hal yang paling penting dalam hidup mati seorang manusia. Yang menentukan bahagia tidaknya dia, yang menentukan syurga nerakanya. Inilah hal yang terpenting dalam kehidupan seorang khalifah. Sebenarnya yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Nampak? So, aja sekarang ni kita nak ke syurga Allah. Tapi kita tak akan mampu untuk ke syurga Allah kalau misalnya kita tidak ada perubahan pada diri kita. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk keluar daripada kekalutan hidup yang ada, maka kita tidak akan mampu. Dan tidak hanya pada waktu kita sedang menghadapi kesulitan, pada waktu sekarang ini yang kita sedang tenang dan sebagainya, bila kita baca buku, dia akan lebih menenangkan kita, dia akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa juga cerita yang ada, penghujungnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh-boleh? So, hijrahkan hati kita dapatkan perkongsian pengalaman para penulis yang hebat-hebat dalam ini, rakan-rakan Abelong. Dan kita hijrahkan hati kita bersama untuk mencapai lebih kecemerlangan. Ingat,
cinta sentiasa menang. Untuk cinta itu ada, maka hati kita perlu bersih. Untuk hati kita, perlu bersih. Hati kita perlu dihijrahkan. Untuk hijrahkan hati, baca Hijrah Hati. Tak banyak, apa, tidak mahal, hanya RM25 untuk kehidupan kita. Allahu Akbar, sedikit sangat pelaburan kita, namun impaknya sangat tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Saya Muhammad Syariman bin Cedris, rakan motivator anda, dan kita bersiaran daripada Bayu Penarik Beach Resort. Terima kasih.